Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berangkat ke Jakarta usai mencoblos surat suara di tempat pemungutan suara TPS 34 Manahan, Solo, Jawa Tengah. Dari pantauan tim Kompas.com di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Solo, Gibran memasuki pesawat sekitar pukul 16 waktu setempat. Tampak Gibran didampingi istrinya, Selvi Ananda, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Gibran terlihat mengenakan pakaian kaos hitam dan membawa jaket jeans. Kedatangan Gibran ke Jakarta diketahui untuk memantau hasil quick count atau hitung cepat hasil pemilihan presiden 2024 bersama Prabowo Subianto. Diketahui ada dua agenda yang dijadwalkan bakal dihadiri oleh Prabowo Gibran, yakni di Jakarta Theater dan di Istora Senayan, Jakarta. Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Zulkifli Hasan, mengatakan Prabowo Gibran akan datang ke Istora Senayan lebih cepat. Sebab berdasarkan jadwal yang diterima, Prabowo Gibran seharusnya bertolak ke Jakarta Theater terlebih dahulu sebelum ke Istora Senayan untuk memantau hasil quick count. Sebelumnya, Gibran terpantau mencoblos di TPS 34 Manahan, Solo bersama istrinya Selvi Ananda sekitar pukul 11 waktu setempat. Diketahui Gibran merupakan cawapres dari capres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto. Thank you.